أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عضوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عضوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مدل مبين إنه عدو مدل قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبتش فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عضو لهما، قال يا موسى أتريد أن أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد مَا مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم، ال... ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: قال ما خطبكما؟ قال... قالتا لا نسقي حتى. حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فثقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما إليّ من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إنّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال تخف فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي قوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشك وعليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله واصحابه الاخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسبب للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Perjumpaan kita kali ini masih kita berbicara tentang percikan-percikan hikmah, masih terinspirasi dari buku kecil yang berjudul "Jangan Bakar Taman Surgamu". Ketika saya mengingat kata surga. Saya teringat juga dengan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut bulan Ramadan. Dan di dalam khutbah itu Rasulullah mengatakan, Ayuhanas inna abwa jinan fi hada syahri muftahatun. Fasalu robbakum alla yuklekuha alaikum. Wa abwa baniron, wa abwa buniron, Mas alu alla yuftahuha alaikum. Di dalam khutbah Nabi itu, Rasulullah mengatakan, Wahai manusia, sesungguhnya pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, pintu-pintu surga dibukakan. Dan pintu-pintu neraka ditutupkan maka ketika pintu surga itu dibukakan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pintu surga itu tidak pernah ditutupkan kembali untuk kita sebaliknya pintu-pintu neraka itu ditutupkan pada bulan Ramadan, oleh karena itu, mohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pintu-pintu neraka itu tidak dibukakan selama-lamanya untuk kita. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri, ada yang kita kenal dengan istilah doa sapu jagat. Kita semua menghafalnya, kita semua mengetahuinya. Doa itu kita sering pada setiap kesempatan kita mengucapkannya. Robbana atina fid hasanah wa fil akhirati Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan fi di dunia fidunya hasanah wa akhirati hasanah dan di akhirat juga berikan kepada kami itu kebaikan dan kemudian doa kita kita tutup dengan mengatakan wa qina dan jauhkan kami dari siksa api neraka karena di situ kata hasanah itu digandengkan dengan kata nar atau neraka maka boleh jadi hasanah di situ juga bisa kita maknai sebagai surga. Nah, ketika kita memaknai hasanah itu sebagai surga, maka kemudian ada dua surga yang kita mohonkan kepada Tuhan itu, kepada Allah Subhanahu wa taala itu dunia hasanah yaitu surga dunia wa fil akhirati hasanah dan surga di akhirat nah saya sih meyakini bahwa surga dunia itu ada dan tentu saja kita yang membuatnya kita yang Mengusahakannya Sebagaimana misalnya di dalam khutbah-khutbah uh, nikah Biasanya para khatib khutbah nikah itu Sering mereka mengutip Sabda Nabi yang sudah kita kenal semuanya Kata Nabi Baiti jannati Rumahku adalah surga ku Apakah surga itu sesuatu yang mewah, megah dalam artian kehidupan di dunia? Kita tidak melihat Rasulullah itu memiliki sebuah rumah yang mewah dan megah. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati bahwa rumahnya adalah surganya. Setiap orang tentu saja memiliki uh, pemahaman yang berbeda, mempunyai gambaran yang berbeda tentang apa itu surga. Jangankan surga di akhirat nanti, yang menurut sebuah riwayat dikatakan malaa aynun ra'at wala udunun samiat wala khathara fi qalbin basyar. Surga di akhirat itu, menurut riwayat ini, adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Jadi, begitu berbedanya, adapun gambaran-gambaran surga yang sering kali kita dapatkan baik melalui ayat-ayat suci Al-Quran maupun penggambaran-penggambaran melalui riwayat-riwayat hadis itu sepertinya surga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat material sesuatu yang sangat-sangat ya fisik sebagaimana kehidupan kita di alam dunia ini tetapi apa? Apalagi yang bisa digambarkan Surga itu tanpa kita bisa menggambarkannya secara fisik, tentu kita akan kebingungan. Ya, betapa banyaknya saudara-saudara kita yang memang memahaminya. Surga nanti itu adalah surga yang sangat-sangat fisikal, sangat-sangat material, padahal mungkin kehidupan kita di sana adalah kehidupan yang sangat spiritual, tidak lagi kehidupan yang sangat fisik sebagaimana kita hidup di alam dunia ini. Nah, karena surga nanti itu adalah surga yang sesuatu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita uh, ya. Tidak bisa kita bayangkan sama sekali, maka kemudian tugas kita sekarang adalah kita membangun surga di alam dunia ini. Nah, kata sekalipun, surga yang kita bangun di alam dunia ini adalah surga yang setiap orang bisa berbeda dalam mem memaknainya. Jadi, ada orang yang menggambarkan surganya itu adalah sebuah rumah yang sangat-sangat besar, mewah, luar biasa. Kamar-kamarnya berjejer dengan rapi. Dia terdiri dari uh, berlantai-lantai, ada lantai. Pertama, kedua, ketiga, bahkan mungkin bisa jadi ada jumlah lantainya yang sangat banyak, sehingga sebuah rumah itu menyerupai seperti sebuah hotel yang bertingkat-tingkat. Saya pernah melihat, misalnya, ada seorang konglomerat, orang yang sangat kaya di India, dia membangun sebuah rumah yang begitu besar dan bertingkat-tingkat entah berapa tingkat tingkat pertama dia isi dengan apa tingkat kedua dia isi dengan apa dan satu tingkat itu khusus untuk mengkoleksi mobil-mobil mewahnya dan sebagainya Ya, boleh jadi orang menggambarkan uh, surga itu seperti itu di dunia uh, saya juga mendapatkan cerita tentang para politisi yang ada di negeri kita ini, mereka memiliki rumah-rumah yang mewah. Ada satu politisi misalnya karena dia pengusaha, nah, dikatakan bahwa dia ini memiliki sebuah rumah yang nilainya 100 miliar. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa rumah 100 miliar itu. E, secara penampakan dan isi di dalamnya. Betapa luas, betapa megah dan mewahnya. Nah, itu masih masuk akal buat saya seorang pengusaha dan merangkap sebagai politikus juga dia memiliki sebuah rumah mewah yang bernilai 100 miliar. Tapi ada juga ternyata seorang politisi kita yang sekarang dia sedang terkena masalah hukum dan harus mendekam di penjara. Allah alam, apakah penjaranya itu betul-betul dia berada di penjara itu? Atau boleh jadi dia berada di satu tempat tertentu yang kita tidak tahu? tapi yang paling menakjubkan buat saya ternyata dia ini bukan pengusaha besar tetapi ternyata rumahnya lebih mahal dari yang dimiliki oleh seorang pengusaha yang politisi itu tadi rumahnya sekitar berharga 240 miliar saya tidak bisa bayangkan lagi sebesar apa rumah yang berharga 240 miliar? Dan apakah semua ruangan itu bisa ditempati oleh dia? Atau banyak ruangan-ruangan yang kosong dan tidak digunakan? Walau alam. Sehingga kemudian dalam pikiran saya, betapa mubazirnya kalau Rumah yang begitu luas itu tidak bisa kita tempati secara efektif keseluruhannya, dan yang lebih ironis, tentu saja karena dia terkena masalah hukum, dia saat ini tidak tinggal di rumah yang mewah itu, tetapi dia menempati tahanan yang sangat sempit. Uh, ya, itulah. Surga-surga yang dibuat oleh manusia supaya dia hidup, merasakan kesenangan kebahagiaan di alam dunia ini. Tetapi, apakah betul orang-orang yang seperti itu mereka merasakan kehidupan layaknya seperti di surga yang penuh kebahagiaan? Jangan-jangan sebaliknya. Walau ala. Tetapi ada juga kawan-kawan saya yang mereka menggambarkan surga dunia itu sangat sederhana. Dia memiliki sebuah rumah yang ya sederhana saja. Tetapi bagi dia yang paling berharga itu ketika di dalamnya dia memiliki sebuah perpustakaan yang lengkap dengan buku-buku yang dia inginkan. Sehingga kapanpun dia membutuhkan untuk membaca dan menjelajah dunia perbukuan. itu Dia menyerap berbagai pengetahuan dari buku itu. Dia merasakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi setiap orang itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin ada orang yang menganggap bahwa surga itu di dunia itu adalah rumah yang sangat besar, yang sangat mewah, yang kamar-kamarnya ada ratusan, puluhan, sebagaimana istana-istana para raja. Tapi ada juga yang hanya berpikir bahwa Surga dunia itu yang dia ciptakan adalah sesuatu yang terdiri dari hal-hal yang sangat sederhana saja Saudara-saudara nah, yang saya hormati Saya kebetulan adalah orang yang sangat menyukai dengan tanam-tanaman tanaman-tanaman hias, bunga-bungaan, dan tentu saja, sebagaimana yang ada dalam benak saya bahwa sebuah surga di dunia itu, di situ harus ada tanaman-tanaman yang menyenangkan hati saya, itu Sehingga kemudian ketika saya melihat tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik, berbunga itu adalah pemandangan surgawi bagi saya dan ada satu hal yang kemudian menjadi pegangan dalam kehidupan saya bahwa apa yang saya tanam dari tanam-tanaman itu saya jadikan menjadi sebuah wasilah untuk bersalaman, berjabat tangan dengan Tuhan. Ya, itu mungkin istilah yang terlalu keren. Uh, tetapi ya seperti itulah. Ketika saya memelihara tanam-tanaman itu, saya menyaksikan dia tumbuh, saya menyaksikan dia berbunga. Dan di situ kemudian saya merasakan kekaguman, ketakjubkan kepada Sang Maha Pencipta. Tidak habis pikir saya, tidak habis kekaguman saya, saya tidak bisa mengamati seluruh alam semesta, tetapi saya mencoba hanya melihat bagian dari alam semesta yang sangat kecil, yang sangat dekat dengan diri saya yaitu tanam-tanaman itu. Betapa banyak jenis tanam-tanaman itu. Betapa banyak jenisnya bunga-bunga itu. Dan satu dengan yang lainnya memiliki keindahan yang istimewa satu dengan yang lainnya. Dari segi bentuknya, dari segi warnanya, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya berada di halaman rumah yang saya tanami dengan tanam tanaman kecil itu uh, ya dalam istilah orang-orang modern katanya saya sedang melakukan mindfulness di situ saya merasakan kehadiran kehidupan saya pada saat itu dan saya menyadari apa yang sedang saya lakukan di situ saya melihat sesuatu Bukan hanya dengan pandangan yang selintas, tetapi kita mencoba melihat begitu detail dan begitu agung uh, ciptaan Tuhan itu yang terlintas dalam benak saya. Padahal itu hanya dari satu tanaman kecil yang kita amati. Nah, oleh karena itu, uh, saya sering mengistilahkannya bahwa tanam tanaman yang saya pegang, yang saya lihat, yang saya nikmati keindahannya itu sebagai wasilah untuk bersalaman, berjabat tangan dengan Tuhan. Karena pada saat yang seperti itu, saya merasakan betapa kagumnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta itu baru dari hal-hal yang sangat-sangat fisikal. Nah, dalam Al-Quran sendiri, misalnya ada ayat yang menceritakan tentang ayat-ayat uh, ayat -ayat kaunia. rajim Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haqq kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Tanda-tanda keagungan, tanda-tanda kebesaran kami. Allah subhanahu wa ta'ala. Fil afaqi, di seluruh ufuk, di seluruh alam semesta. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayana anahul haq. Sehingga kemudian terbuktilah bahwa Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Haq yang Maha Benar. Nah, dari situlah kemudian kita mengenal ada ayat-ayat Qur'ania, -ayat ada ayat-ayat Kaunia, ayat-ayat alam semesta adalah ayat-ayat yang ada sebelum, kata sebagian sebelum ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat alam semesta sudah terlebih dahulu. Dia ada, nah, kemudian ayat-ayat yang lainnya yang pada bulan Ramadan itu kita sangat-sangat uh, berkonsentrasi, sangat-sangat uh, tertarik untuk. Selalu membacanya, mendawamkannya, melakukan tadarus, dan lain sebagainya, memahaminya, menggalinya, dan itu adalah ayat-ayat Qur'ania. Antara ayat-ayat Qur'ania dan ayat-ayat alam semesta itu adalah merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang lainnya, saring berkaitan. Satu dengan yang lainnya adalah berasal dari satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, uh, selain kita mempelajari ayat-ayat Qur'ania pada bulan Ramadan, maka... Ayat-ayat kauniyah pun adalah merupakan ayat-ayat yang sama akan mendekatkan diri kita kepada yang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam uh, Al-Quran itu disebutkan bahwa pada diri kita itu ada ayat-ayat Tuhan. Nah sekiranya kita bisa memahami diri kita saja, maka kemudian kita akan sampai kepada pengenalan kepada Tuhan. Begitulah katanya dalam sebuah riwayat disebutkan, Man nafshahu, fakod rubahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kekaguman. Terhadap ciptaan Tuhan akan menyampaikan kita kepada siapa yang menciptakannya dengan sempurna. Nah, di dalam salah satu buku kecil yang ditulis oleh Ayatullah Ibrahim, amini itu buku pelajaran untuk anak-anak, tetapi saya sebagai orang yang sudah tua saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa dari pelajaran anak-anak itu. Misalnya Ayatullah Ibrahim Amini itu dia menceritakan sebuah keluarga yang sangat akrab di meja makan. Mereka sedang makan. Nah, selesai makan sang ayah Kemudian mengucapkan Alhamdulillah, dan si anak bertanya, "Ayah, kenapa engkau ucapkan kata itu?" Dan apa artinya dari kata itu? Nah, kemudian ayahnya menceritakan bahwa kata Alhamdulillah itu adalah ucapan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ayah kemudian mempersilahkan kepada anaknya untuk mengambil makanan di meja. Ambillah makanan ini. Nah, tentu saja si anak itu dengan mudah mengambil makanan itu. Masukkan ke dalam mulut kamu. Masukkan ke dalam mulutnya dan kemudian dikunyah makanan itu, ditelan. Nah sekarang kata si ayah itu, uh, kakukan jari-jari kamu itu seperti begini yaitu nah sekarang ambillah makanan yang ada di meja si anak itu dengan susah payah mengambil makanan di atas meja karena tangannya kaku jari-jarinya membeku tidak sebagaimana lazimnya jari-jari itu dia bisa bergerak dengan luas leluasa. Nah, kata si ayah, "Apa jadinya kalau Tuhan jadikan tangan kamu seperti itu? Betapa sulitnya kamu mengambil makanan yang ada di dalam meja-mu itu." Nah, betapa sempurnanya Tuhan itu menciptakan tangan kita, jari-jari kita, sehingga kemudian kita bisa mengambil makanan di atas meja kita dan menyuapkan ke dalam mulut kita dengan mudah. Betapa sempurnanya Tuhan menciptakan jari-jari tangan kita. Pernahkah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kamu memiliki tangan yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wah, saya ketika membaca itu, saya terkejut. Karena selama ini kita tidak pernah, atau saya tidak pernah, berterima kasih, mensyukuri, dan merasakan betapa sempurnanya jari-jari tangan saya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling uh, paling menohok saya. Ketika Ayatullah Ibrahim Amini dalam cerita itu, ayahnya bertanya kepada anak-anaknya, "Pernahkah kamu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kamu memiliki air liur di dalam mulutmu?" Saudara-saudara. Selama ini, air liur yang ada dalam mulut kita, kita anggap sesuatu yang menjijikan. Buruk-buruk, saya ini berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air liur yang ada pada mulut saya, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan. Padahal, kata si ayah dalam cerita itu, apa jadinya? Sekiranya kamu tidak memiliki air liur di dalam mulutmu, coba kamu masukkan makanan ke dalam mulutmu. Lalu kamu kunyah. Makanan itu akan mengering. Makanan itu tidak akan basah dan dengan mudah bisa kita telan ke dalam kerongkongan kita. Justru dengan adanya Air liur di dalam mulut kita, maka seluruh makanan yang kita punya itu menjadi basah. Kemudian, bisa kita telan di dalam tenggorokan kita dan masuk ke dalam perut kita. Kita bayangkan kata si ayah, sekiranya air liur itu tidak ada pada mulut kita, makanan yang kering kita coba telan. Ke dalam kerongkongan kita Dan pastilah makanan itu Akan menyangkut Di dalam tenggorokan kita Alih-alih makanan itu Akan menghidupkan kita Bahkan makanan itu Akan mematikan kita Jadi saudara-saudara uh, Betapa luar biasanya Allah menciptakan Segala sesuatu Kebutuhan kita Hatta sekalipun air liur yang kita anggap sebagai sesuatu yang sepele, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan, itu adalah karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Tanpa air liur itu, kita makan sesuatu dan akan menyangkut di tenggorokan, kemudian kita akan terkulai lemas dan menyebabkan kematian. Saudara-saudara, sekali lagi Marilah pada bulan Ramadan ini kita merenungkan berbagai hal dalam kehidupan kita. Semoga percikan-percikan hikmah ini menyadarkan kepada kita betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala, betapa Maha kasih dan Maha indahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib untuk uh, bersyukur kepadanya. Karena rasa syukur itu yang akan menciptakan kehidupan kita sebagai surga di alam dunia ini. Wallahu alam, tapi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dalam percikan-percikan hikmah. -percikan wa ma taufiqi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد اللهم افتح لي فيه ابواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المطلق Allahumma, ya Allah, bukakan bagiku pada bulan ini pintu anugerahmu, turunkan kepadaku berkahmu, bantulah aku untuk memperoleh keridoanmu, karuniakan kepadaku keindahan surgamu, wahai yang menjawab doa mereka yang menderita.